Mantap. Halo semuanya, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo, salam kenal. Jadi teman-teman, hari ini aku mau ngajak kalian lagi buat ngabuburit di Korea. Ini lagi mau jam buka puasa, terus aku lagi ada di halte bis sama teman aku, dua orang nih, teman dari Indonesia. Mas Yudi, Tara, annyeong. Mereka juga yang pernah ada di street food juga pas itu ya. Mereka yang ada di street food, terus komen-komennya pada suka gitu sama Pak Dosen. Hari ini kita bakalan street food lagi, tapi kita ke tempat yang beda dari yang kemarin, masih di Daegu juga. Nah ini sekarang kita lagi nunggu bus, sambil pokoknya kita mau buka puasa di sana deh. Oke, kita lagi nunggu bus. Guys, sekarang kita udah sampai di daerahnya, di Daegu, di kota Daegu. Terus sekarang ini udah jam buka puasa sebenarnya, jadi tadi udah batalin minum air dan lagi mau jalan nyari si street foodnya itu. Nah, suasana Koreanya pas lagi jam buka puasa ya kayak gini, biasa aja sih, seperti hari-hari biasanya gitu. Nggak ada yang spesial, nggak ada yang jual kolak, nggak ada yang jual gorengan di pinggir-pinggir jalan, jadi benar-benar biasa banget gitu. Kita lagi jalan ke street foodnya, terus kita tuh ngelewatin, jadi yang namanya Somun Market itu sebenarnya pasarnya ya, pasar Somunnya. Nah ini tuh pasarnya dia buka gitu dari pagi sampai malam. Ini pasar yang benar-benar pasar apa sih? Pasar tradisional gitu. Cuman karena ini malam jadinya tutup. Nah jadi ini sekarang aku lagi beli ini nih, udah jadi barusan. Ada ini lobster gitu, wow. Ini menu pertama, yuk kita cobain. Guys, by the way setelah ini suaranya bakal agak beda ya, soalnya tadi mic aku agak-agak rada-rada jadi aku ganti. Nah ini kita review makanan pertama, ini adalah lobster dengan keju, terus mayonaise kayaknya, terus dapat jagung dan kerupuk. Dan menu selanjutnya adalah ini. Favoritnya Mas Yudi. Ini adalah takoyaki. Yang ini tadi harganya 6.900 won, ntar dikaliin ya rupiah. Ini harganya 5.000 won. Yuk kita cobain. Yeay, ayo cobain. Dagingnya tebal banget, terus dalamnya ada kayak telur ikan gitu. Kelihatan enggak sih? Tuh. Ada telur ikan. Oke, kita cobain. Kasihan yang megangin pengen makan. Nih, makan-makan. Tapi kok perasaanku banyakan ininya ya? Banyakan kejunya ya? Iya, daripada ini. Lobsternya. Lalu panas. Lumayan sih juga. Enak. Lumayan. Asin ini. Lobsternya kalau dibanding apa tuh? Yang di sana. Yang saus Padang kita di Indonesia mah jauh. Rasanya cuma asin kok, asin doang. Terus kita coba ini ya. Ini semua menunggu aku nyoba dulu baru kita boleh makan. Iya. Nih demi kalian. Takoyaki. Di Korea tuh banyak ya yang jual takoyaki.
enak. Penjualnya ramah-ramah. Cepat-cepat banget. Dari ya? Pertama aku kesini ramah-ramah penjualnya. Tempat vlogger. Tapi kalau takoyaki ada yang lebih enak dan lebih murah di daerah yang 6 ya. Yeah. Nanti video selanjutnya kita lihat ya. Ini sih kalau kataku ya enak sih, tapi kalau buat harga 100.000 rupiah satu potong gini kurang sih. Asin doang, benar-benar asin doang. Oke, kita lanjut ya mencari berikutnya. Ini apa? Ih, lucu banget. Sabun. Steak. Oh, steak kayak kita deh nggak sih yang waktu itu? Ada pad thai. Mayak yukjeon. Eh, sapi nih. Ini kita ya. Oh, ini campur. Campur saya. Kami sama Uben. Ya, tutup. Ya, padahal aku mau ini, tapi tutup. Kayaknya menarik deh. Isinya apa sih? Ini okonomiyaki. Okonomiyaki ya. Ah, beige pancake. Kayak ada daging atasnya. Ada daging atasnya. Acok ya, kayak. Abis itu kita beli sushi. Nah, sushi itu kalau di Korea dia disebutnya tuh sushi. Ini sushi atasnya beef. Ini bohongan kan? Iya. Bener kan? Bener. Cica ya? Cica ya? Soal kita. Saya kecer ya. Maaf ya, malu ya pergi sama saya. Kata? Itu beneran. Ini beneran. Jadi ini tuh namanya di Somun Market atau Somun Sijang. Ini bukanya malam hari. Jadi dia ini agak beda ya dibanding street food yang sebelumnya di Daegu yang aku bikin videonya. Kalau yang di sini tuh dia makanannya lebih ke makanan Jepang, Korea, sama ya kayak gitu. Jadi kalau yang sebelumnya kan yang di Kyosong Market itu kan dia kayak makanan yang barat gitu kan. Nah ini dia lebih menarik sih, cuman pilihan makanannya tuh gak terlalu banyak. Tendanya itu cuman segitu tuh. Oke, ini menu kedua adalah sushi. Coba angkat sih sushinya. Oh, iya. Sih. Angkat pakai sumpit mangga. Oke. Okay. Kita pretelin. Cuma rasanya ya enggak tahu sih. Tapi kayaknya sih banyak yang ngantri ya. Sushinya. Kecil banget tuh nasi. Kayak ting-ting. Ini nasi ya. Aku kira ting-ting. Aku kira bukan sumpit. Ya benar. Ada ini menu selanjutnya ya, sushi. Kalau bahasa Korea sushi ya. Sushi. Sushi. Ada bentuknya sih agak oke. Okay. Nasinya jatuh. Sushi apa ini? Apa sih sushinya? Hancur. Fail. Ya, tapi ini realita ya, gengs. Jadi ini tidak dibuat-buat. Kita kan jujur. Enak banget. Sumpah. Tadi kita beli lagi fix. Murah loh, 6.000 coy. Kalau nungguin. Aku udah begini. Oh, makan. Meskipun bentuknya. Berat. Aku juga nggak ngerti kenapa dia menyebut ini sushi. Karena ada nasinya. Sushi-sushian. Karena ada nasinya. Lihat.
bukan nasi yang bungkus lauk, tapi lauk yang bungkus nasi. Betul. Ini makan daging, lauknya nasi. Dari somun sih, Jeng. Nanti beli somun lagi deh. Harganya berapa ini? 6 ribu ya? Sekitar 80 ribu rupiah lah. Sekarang 12,9, naik. Naik ya? Tapi kalau beli makanan di Korea, jangan hitungin ke rupiah. Tidak akan makan, kata Mas Yudi. Soalnya emang beda kita standar harganya. Masa ribuan tuh. Ya, ini dalaman gitu. Yang jual ganteng. Ini dalaman ya? Iya, usus. Sapi ini, sapi. Usus sapi ya? Gak ada aku deh. Ada bulu mata. Jadi ini tadi satenya chicken, ya chicken kochi. Terus ini tadi es krim rollnya. Es krim rollnya sih terlihat enak sih. Terlihat enak. Eh, ini berapa harganya tadi sate? 3.500. Bayangin 50.000. Dapat satu ekor. Ini es krim rollnya juga berapa tadi Mas? 4.000 ya. Sekitar ya 60.000 lah. Udahlah jangan dirupiahin, aku cuma mau ngasih tahu doang. Harganya. Iya. Yeah. Kan penasaran. Gak nyambung sih. Gak nyambung es sih. Es krim Mama. Sate ayam. Ini di roll gitu. Eh, beneran es krim loh. Iya, emang. Udah aku jangan komentar lah, kelihatan banget alaynya. Anak Bekasi. Mana? Mending Bekasi sih daripada Semarang. Masa sih? Bekasi panas. Tapi enaknya tuh karena tadi dia nyampur bahan-bahan gitu kan. Yeah. Ada Oreo, si saus coklat, Nutella. Oreo, Nutella. Jadi rasanya Masa lucu. Mahal, ya? Oh iya. Oh ya, by the way, di Korea tuh ya menurut aku, meskipun dia harganya tuh agak mahal, tapi bahan-bahannya tuh dia niat gitu loh. Dan ngasihnya juga gak pelit. Dan bersih mereka tuh. Higienis. Coba ya. Gaji 2 juta won aja cukup kan di sini. Cukup buat itu. Enak tapi pedes. Banyak. Tampar. Dari apa ya tuh? Enak sih. Ya? Enak ini ya. Kayak berdua ya. Kalau kalian ntar ke Korea terus kayak beli street food atau ke pasar gitu ya. Misalnya kayak mau beli baju atau sepatu di pasar, itu tuh ajum-ajumannya suka kayak narik kalian gitu loh, kayak ditarik ya. Langsung apa? Kita cuma ngelihat doang gitu ya. Lagi lihat-lihat terus mau beli apa? Ditarik masuk. Kalian gak apa-apa, jangan gak enakan. Aku dulu pernah gak enakan, akhirnya aku masuk. Aku dipasangin sepatu gitu. Kayak langsung, ini sepatunya nih, langsung dipasang ke kaki aku. Terus aku gak suka kan. Aku bilang, enggak, ngomel-ngomel. Jadi kalau pas lagi dia narik gitu, kalau emang kalian gak tertarik, kayak enggak gitu. Gak apa-apa. Ini emang selalu menarik siapapun. Gitu stylenya. Apalagi di pasar yang kayak Namdaemun tuh, dari Seoul tuh Namdaemun Market, yang kayak pasar tradisional gitu deh, terutama. Guys, by the way, buat video hari ini kayak makanannya itu dulu, dan aku sekarang pengen nge-rating makanannya dari yang paling enak. Aku yeah. paling enak kan daging itu, sushi. Si sushi. Aku paling enak sushi, es krim, sama si sate ini, yang chicken ini. Terus yang fail, agak fail banget menurut aku lobsternya. Iya. Soalnya dibanding harganya ya. Dibanding harganya tuh kayak kecewa. Makannya susah lagi. Terus yang takoyaki juga agak mahal sih. Soalnya kita tahu tempat yang lebih murah dan lebih enak. Jadi yang lobster sama takoyaki kurang rekomend sih. Gitu. Tapi kalau teman-teman nanti kayak ke Daegu gitu boleh sih disempetin ke sini. Soalnya ya suasananya juga enak sih. Enggak jarang di Indonesia. Rah, by the way, banyak yang bilang kamu mirip Jihyo Twice. Oh,
Enggak terima. Enggak terima. Pak Seroy. Parkiran. Oke guys, gitu dulu video kita buat hari ini. Tadi dari ngabuburit sampai buka puasa. Makasih banyak yang udah nemenin kita hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel aku Bianca Kartika. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.